kerja untuk 3 bulan kita. Saya dekat Ramadan ni sampai raya seponoknya. Hello? Kak Dib. Alah, minta maaflah Kak Dib. Bukan tak nak order kuih raya, tapi memang tahun ni saya tak order kuih raya. Bukan sombong. Bukan, sebab kita ada banyak job. Okey, Assalamualaikum. Minta maaf ya. Okay, bye. Waalaikumsalam. Ya. Lah, maklum. Ingat job tadi. Kerja sampai malam raya. Pagi raya pun ada. Bayang lagu. Cuba ingat kejap. Masya Allah, rezeki. Alhamdulillah ya. Cukup pula aku nak bagi tahu. Ini kena pasal job banyak sangat. Hello? Ya, saya. Ya, saya Syarifah Syahira. Ya, ya. Yang banyak job tu. Apa? Job cancel? Kek, jangan main. Saya baju pun saya dah order dah semua dia tahu. Baju untuk show. Takkan macam tu je? Cancel? Yang raya ketiga tu? Cancel? Hello, Jay? Hello? Macam tu je? Eh, senang dia cancel. Takkanlah cancel betul ke ni? Hello? Macam mana takkan balik kampung? Malu. Tiba hari raya, semua insan bergembira. Tetapi bagiku hanya kesedihan yang menyelubungi hidup. Ayah dan juga ibuku telah pergi selamanya. Terbiarlah aku ibarat musafir yang haus di padang pasir. Yang sudi menghulurkan simpati kepada nasibku ini, agar dapat ku rasa nikmati hari raya seperti insan yang lain. Ku meminta kepada Yang Maha Esa, tabahkan hatiku, berilah pertolongan cahaya di Aidil Fitri. Kepada Yang Maha Esa, tabahkan hatiku, berilah pedoman cahaya di Aidilfitri.
kampung ni satu kampung dah bagi tahu semua kita masuk TV lala semua cancel. Taulah artis tua. Mana ni nak raya rumah malu kuih. Tak ada, tak order. Orang tutup rumah. Ni dah buka ni. Nak telefon makcik kita lah. Makcik kita magic dia boleh buat macam-macam. Halo? Halo? Makcik-makcik? Oh, Nda Sherry. Hello, kita nak tolong ni Nda Sherry, tolonglah kita. Kita ada masalah. Mana ni kuih raya? Tak ada lemang, tak ada ni suami dah pergi beli lemang kat highway mana tak tak balik-balik ni ha dengan anak-anak. Tolonglah. Lepas tu patut ni balik kampung. Lepas tu kan? Lepas tu? Buat benar pula rasanya tadi tak dengar. Orang kata kalau suara dekat tu dia jauh. Kalau jauh tu dia dekat. Cuba pandang sebelah. Saya suka makcik saya. Aku ingat hantu atau buaya. Janganlah. Aini. Selamat Hari Raya sayangku. Apa khabar dirimu? Raya pertama rumahmu lah dulu. Terima kasih lalu kat aku. Siapa tu? Ya, ni Elizabethan. Dia nyanyi macam nak tidur je. Itulah minta tolong ni sampai raya. Sampai raya, mahu saya batik. Kuih raya! Kita tak ada kuih raya. Kita ada masalah. Kenapa? Apa masalah ni cerita? Ingat tutup rumah, kita raya rumah datuk-datuk. Datuk jemput kita jadi pengacara lah. Pergi raya sini dah rasa orang bayar lah. Tapi semua cancel. Kesiannya. Tadi minta tolong bagi kuih raya nak bagi meriah rumah ni sebab kita artis, artis. Boleh. You jangan bimbang, okey Kak Sheila? I makcik you, I kenal semua artis. Yang trending, yang tak trending, yang biasa-biasa je. Jarang tengok YouTube. You jarang. Tapi I suka yang popular-popular lah. You suka yang popular. Tapi sebelum tu, I bawa kuih raya ni untuk rumah you. Daripada ni. Viral Cookie Premium. Wah, macam YouTube juga viral-viral. Viral. Letak sini dulu. Tapi sekarang ni cukup kedua je. Nanti dia datang lagi kan? Ada. Dah magic. Okey, sekarang ni artis pertama kan yang nak YouTube trending yang tak song-song kuku. Tak, yang popular, yang viewers ramai. Okey, 2.5 million. Yes, million-million. Alright, okeylah. Yang seorang ni, dia cantik, ayu pakai tudung. Manis saja melihatnya. Sejak bila artis Korea pakai tudung? Bukan artis Korea. Yang lagi seorang ni, dia ni sepupu sepapat kita juga. Keturunan Syed Saripah juga. Nak tahu ke siapa? Tahu. Tashaman Saha dengan... Syed Syamin. Ya, betul. Ada. Sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba tawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa, ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Bertukar senyum. Oh,
Musliminan Muslimah semayang bersama. Menyembahkan diri pada Yang Kuasa, bermaaf dan maafkan di antara kita. Sampai akan bertengkar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Namanya apa ya? Ushera. Wah, macam kue Syera-Syera. Nama dekat ya, Ushera dengan Syira. Adik-beradik ke korang? Tak, Ayutan. Tapi tengok tak cara dia nyanyi tu kan? Macam, selamat hari raya. Macam lama radio klasik ya? Haa kan? Sedap sungguh. Sedap. Jarang-jarang ada ini. Jarang. One in a million. Waalaikumsalam. Siapa ni? Sama raya. Sama raya, ya Allah. Apa khabar semua? Duduk. Assalamualaikum. Salah tanya, memang sihat selamanya. Ya. Sama raya. Budak-budak Assalamualaikum macam muka kumpulan Fatin. Haa, diorang ni. Macamnya. Kita lebih kurang. Orang panggil kita orang, empat tin. Empat tin? Empat tin. Empat tin? Weh, seronok lander, Sherry. Terima kasih buat kumpulan Fatin. Ini kumpulan 14 semua. 14. Gembira, gembira, gembira. Loh, Izu Slam, tak usahlah kecil Kelantan. Apa ni? Ramai penonton Kelantan ni? Iya, kak. Ada Kelantan? Ada. Nasib baik, Ada. Nasib baik, tak balik, tak kelik Kelantan. Balik?
panik. Panik. Kelantan juga. Ada dua orang. Tapi kalau mu Izul Islam Kelantan, Rebecca Islam, orang mana? Rebecca Islam. Semuanya. Tak ada, bukan Kelantan. Bukan Kelantan. Okey, cerita pasal balik kampung ni kan? Balik Kelantan. Balik Kelantan. Puan balik mana? Balik Perak. Balik Atas? Atasnya orang Perak. Yeay. Zombie kampung Pisan. Siya. Pisan? Pisan lah. Ni yang gebu-gebas ni, gebu-gebas. Ya Allah, siapa ke kaki cuba putih. Cuba teka. Saya banyak Melaka. Oh, Melaka. Oh, Melaka. Ada orang kat Pagau. Muka kelak Melaka. Muka macam Mak Saleh, orang Melaka eh. Orang Melaka. Balik mana? Saya? Eh, dekat je. Mana? Ni. Colombia. Kena lah, kena. Kita memang sedara mara memang bongkak sikit. I Australia. Oh, Australia. Tak jauh beza dia dengan kangaroo ataupun koala bear. ni. Apa nak tanya orang? Kita nak tanya lah. Korang ni mesti ada lagu raya kan? Lagu raya? Berapa banyak lagu raya? Kalau ikutkan ada 10 lagu raya. Belagaknya. Lagi riak pada kita. jangan salah sangka. 10 tu dalam satu lagu. Kita gabungkan dalam satu medley, lagu. Medley. Yeah. Medley. Yeah. Bukan medley. Abi? Dia tajuk dia 10 jari Aidil Fitri. 10 jari Aidil Fitri. Siapa cipta lagu itu? Riak lagi budak ini. Abang Edri. Riak dia macam dia. Sebab kita tahulah salah raya mesti lagu-lagu lama diorang mainkan. Sekarang ni diorang korang kan boleh tak nyanyi lagu raya lagu baru-baru eh? Boleh. Nyanyi. Boleh nyanyi sama-sama. Hey, sibuknya orang membakar lemak, oh mengadu persiapan syawal tiba, oh tak sabar rasanya mahu pulang ke kampung untuk hari raya. Bertemu keluarga yang tercinta setelah setahun tak berjumpa. Terima pemberian dari hati sepuluh jari Aidil Fitri. Terima kasih.
ni dah nyanyi berempat rendang tak ada ke? Ada. Sekejap lagi. Kena nyanyi lagi. Nyanyi dulu. Dekat. Tapi jauh. Sama-sama, okey? Sama-sama. Kan? Cik baik ada The Sherry ni ha tolong kita. Artis kau banyak datang. Ha. Kau tidak? Ni. Tak bercakap pun apa yang. Malas buat kuih. Saya tidur. Oh dia mengaku saya tidur. Kadang-kadang menyesal pula aku bermasuk orang ni. tak apa tak apa. Sekarang ni sambil nak makan-makan kuih raya ni. Baik. Kita ada penyanyi kan? Ada lagi tak? Ada. Penyanyi ni kita letak depan dia ada perkataan DJ. Ha. Wow, DJ dah jadi penyanyi? Bukan, dia memang penyanyi. DJ mana? DJ Radio Klasik? Radio mana? KLFM? Bukan, dia memang penyanyi. Dia nyanyi dulu ke baru dia jadi DJ? Ya Allah, dia memang penyanyi. Tadi kau kata DJ. Tak, depan dia ada perkataan DJ. Ha. Suka DJ Day, Datuk DJ Day. Itulah betul tu, Datuk DJ Day. Alah, asal lagu raya memang sedap lagu raya.
Tengok. Beduk berbunyi, sayup bergema di subuh sunyi, memanggil kepada muslim segera berbakti kepada Ilahi. Suara azan mengalu, terdengar sayup memecah sunyi, dan berbakti kepada Ilahi, Tuhan Maha Suci. Terdengar suara takbir memuji nama Ilahi, rasa dalam kalbu tenteram dan aman selalu. Masanya hati gembira di hari raya, bertemu sanak dan saudara, berbuat taafan dengan keikhlasan. Assalamualaikum pada semua para hadirin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terdengar suara takbir memuji nama Ilahi, rasa dalam kalbu tenteram dan aman selalu. Kini tiba masanya hati gembira di hari raya, bertemu sanak dan saudara, bermaaf-maafan dengan keikhlasan. Menyambut Syawal tiba, tarian riang terlihat sini sana, menjeri malam raya terhias indah rupa. Semua kali, oh cantik berseri-seri, tua dan muda berpakaian. Bye.
Bang. Sebut kali. Eh, ramainya. Ah, ramai. Anakku juga. Anak. Hello. Very the very the shy. Ayla, okay you? And you? They speak hello, Colombia, saya. Datuk. Okay, oh, si Colombia. Colombia. Kau terang kena mata letak ni, po. Kan, jeput duduk, hey, Datuk. Eh, kau terang nak kedam, ba? Bangun. Mak kau nak duduk. Duduk sini, duduk sini. Samalah. Kam saya. Hui, Datuk hebat Datuk. Saya tak pernah tengok Datuk macam ni Datuk. Memang selalu macam ni Datuk buat show eh? Ya. Wah. Wow. Apa yang boleh sini? Pam. Kaki tu. Datuk hebat macam lah. Mana boleh Datuk boleh keep the fit until now? Bersenam dong. Bersenam apa tu? Tak macam mana yoga? Yoga pun ada, badminton ada. Boleh. Kita boleh duduklah ni. Duduk. Badminton. Wah, hebatlah Datuk. Fit, bagus, sihat. Sekarang Datuk aktif dengan apa, Datuk? Saya sebenarnya aktif dengan Yayasan Artis Satu Malaysia sekarang. Menjaga kebajikan artis-artis yang kurang bernasib baik, kan? Ada yang sakit, ada yang tenat. Patutlah Datuk datang rumah saya. Saya tengah tenat ni, Doktor. Doktor. Datuk, bukan Doktor. Belum lagi jadi Doktor lagi. Sebenarnya angan-angan jadi Doktor dulu. Iya ke? Tapi tak ada duit nak pergi belajar, so... Jadi penyanyi. Jadi penyanyi. Tapi nak mewah. Alhamdulillah. Keep handsome until now. Terima kasih. See my husband. So handsome. Sebenarnya dia nak tuju husband dia. Yelah. Handsome. I punya husband di perantauan, Datuk. Oh, iya ke? Dia syuting sekarang. Remy Ishak. Okey. Tak jemput pun. Diam-diam je kahwin. Diam. Boleh juga Remy Ishak banyak version. Faham. Dah. Okeylah, Datuk. Ya. Kita ada banyak makanan kat belakang ni, Datuk. Jadi kalau apa-apa nanti saya memang perlukan ke... Itulah yayasan tu bagus tu. Macam mana kita nak apply tu, Datuk, nanti? Bukan apply. Sajalah sebut siapa yang jadi ahli persatuan mana-mana. Dia di apa ni, kita ni melindungi mereka. Ya ke? Dekat hospital sakit dia tolong. Semua dia tolong. Sekarang legalah Datuk. Datuk ni cerita pasal yayasan ni, patut cerita pasal hari raya lah. Kita cerita hari raya lah kan. Datuk raya mana, Datuk? Saya raya di KL. Dari dulu? Nasib baik Datuk datang nyanyi rumah saya. Lapar, Datuk. Terima kasih jemput. Kena jemput. Itulah terima kasih. Ya Allah, baik. Baik kan? Kisah langkah datin, Datuk. InsyaAllah. Datuk, macam inilah Datuk. Kita nak ajak Datuk ni pergi makan sambal tumis dekat belakang. Tadi itu saya yang masak. Datuk yang masak. Terima kasih, Bolau. You got to bring your own?
Potluck lah. Terima kasih. Tak apa, kita bawa sekali lah satu keluarga. Okay. Eh, I tinggalkan you sekejap. Baiklah, bawa anak-anak saya sekali. Bawa sekali, jom. Mainlah kita, Datuk. Ya, kita pergi belakang. Nak belah lemak ke apa ni? Belah lemak, belah batu, belah batu bertangkup sekali. Tolong kat belakang, ya. Main kita, ya. Baiklah. Terima kasih. Bawa. Rumah I besar. Main. Dah. Main, Datuk. Okay, Datuk. Ikut Datuk. Bye-bye. Elok-elok, ya. Ya Allah, aku jamu anak aku sekali makan kuih banyak. Udah, mak wala aku je. Sudah, anak ajak je muak kan dah lah. Betulah tu. Kita main. Udah. Ya Allah, macam tak pernah. Mak kau tak pernah masak ke apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Kasih. Kak apa? Aida jebat lah. Sakina. Aida jebat. Wah, Sakina apa Aida jebat, kek? Kak, selamat hari raya. Ya. Selamat hari raya. Kau sesat ya? Bukan. GPS-nya mana? Waste mana? Bukan, tahun ini kami tidak balik kampung. Kenapa? Kapal terbang tidak muat. Rambutmu? Bukan. Datuk. Sebab dia. Janganlah, aku ngandung, tak boleh tengoklah dia. Dia takut nanti muka baby dia macam saya. Kak, jangan takut, pandang aku saja. Aku suka kau. Orang kata kalau suka, okey. Kalau benci, tak kalau, suka, tak dapat lah. Suka, ya? Ya, tapi kalau suka itu tengok sini, jangan tengok sana. Aku tengoklah ini. Kak, jemputlah kami duduk, siapa Kak. Siapa lagi yang mengandung? Lupa duduk, ya? Siapa yang mengandung? Siapa yang bininya mengandung? Sini. Bininya yang mengandung ini. Iya. Wah, pandai kau, Tania. Rezeki. Selamat hari raya. Sekarang, siapa datang rumah sini kena menyanyi. Oi. Kau rasa buat lawak aja boleh menyanyi ke? Aduh. Siapa orang bagi duit di sini suruh menyanyi? Kau mata duitan ya, kau pergi nyanyi sekarang semua orang mau tengok. Ui. Aduh. Ada tahu lagu raya? Kejap, kami bincang dulu kah? Ya, bincang dulu. Okey. Semua orang tengok. Jiran aku tengok ni. Kau kalau macam mana kau nyanyi makan kuitan? Macam drama betul. Okey. Kejap. Macam tadi. Tidak, begini. Sekarang ini, kakak ini sudah salah anggap dengan kita. Kita ini bukannya penyanyi. Betul. Kita ini penyangak, muka-muka penyangak. Kau sama lah, aku tidak tengok muka soleh. Oh, begini. Macam tadi apa? Portin. Bukan portin pipe kata dia itu. Bukan. Portin. Nyanyilah. Kami cuba. Bergema takbir di pagi raya, menyambut syawal bulan mulia. Bersyukur insan pada yang esa, berhari raya kita semua. Music stop. Kalau kita kasih terus, jatuh terus. Kau kenapa? Puyo itu sih nak menyanyi bukan pergi kanan, baru pergi kiri. Satu kali, tapi kau pergi kanan terus. Kamu tidak cakap. Aduh. Balik sini. Sorry bang. Kau tengok, nampak betul kita ini bukan penyanyi, profesional sedikit. Nak lepas kanan, pergi mana? Pergi kiri lah. Bergema, pergi kanan. Okey. Takbir, pergi belakang. Bukan pergi belakang. Pergi masjid. Pergi belakang. Okey. Di mana kita tadi? Okey. Di mana kami tadi ya? Takbir. Okay. One, two. Bergema takbir di pagi raya, menyambut Syawal bulan mulia. Bersyukur insan pada yang esa. Stop. Kau pernah nampak anak-anak yang terlepas di dia punya busut kah? Kanan kiri, setiap kanan, kiri, sap. Kau harus tahu kita punya tim baru ditubuhkan. Iya. Tiada yang terus perfect. Oke, kita buat satu kali lagi. Ini sampai raya tahun depan tidak habis ini. Mohon maaf dan doa restu darimu ayah ibu di pagi hari raya. Ikhlas kasih anakmu. Satu Syawal hari raya.
Aidil Fitri yang mulia. Aidil Fitri yang mulia. Bila kau nak sengit lantai rumah aku ni? Okey, okey, okey. Kenapa nyanyi berhenti, nyanyi berhenti, nyanyi berhenti, sengit rumah aku dah berkilat lantai aku ni. Itulah tujuan kami datang. Itulah tujuan kami datang, mau kasih bersih lantai kakak. Kenapa ini tak benda ini di bawah? aku dulu sama. Kita sama. Sama. Brandon, sekarang ni aku sebenarnya ada tetamu mau datang tau. Siapa? Tamu? Bukan sahaja korang. Dengar katanya ada lagi tetamu. Duduk. Kita bukan sahaja ada kamu semua ni. Hari ini sebenarnya orang Plus Berhad datang. Sebab dia orang ni tak beraya tau. Dia orang sibuk bekerja. Polis Diraja Malaysia pun ada. Yeah. Makan. Teringat. Apa? Teringat saya dulu masa saya jadi polis. Sudah, bukan itu aja. Ada J-Pump. Teringat. Lepas tu ada Jabatan Penjara Kajang. Teringat. Kita orang sebenarnya nak ajak kau main game. Main game? Daripada kau menyanyi asyik gagal, lebih kita main game. Hari ini kita ada game tau. Kesukalah Rahimah aku ni, best tau kalau bulan zero datang. Kami tidak boleh menyanyi, jadi kami diajak main game. Ya. Siapa menang dapat hadiah. Oh. Tapi kamu dijemput ada orang ni. Mananya tetamu yang kelawannya? Kita ada Hospital Kuala Lumpur. Ya. Nurse dan juga medisnya. Wah, kaki tangan Hospital Kuala Lumpur. Itu dia GH. Jemput. Jim. Apa khabar? Tuan. Tuan. Selamat raya, Tuan. Terima kasih datang, Tuan. Selamat raya, Tuan. Selamat raya, Tuan. Ya Allah. Sekarang ni betul. Orang Sabah juga, Tuan? Oh, tidak. Orang Kuala Lumpur. Okey. Semuanya pasukan beruniform ni. Saya takut ni. Ni bahagian mana ke HKL? HKL, Hospital Kuala Lumpur. Jabatan mana? Kecemasan dan Trauma. Jabatan Kecemasan dan Trauma. Okey, sekarang ni Jaya ada lalat masuk mata. Kecemasan, tolong. Lalat pun kecemasan? Ya, tolong. Okey, sekarang ni cara dia, kumpulan zero kena tutup mata. Pasukan beruniform kita, tuan-tuan ni, bagi arahan untuk letak lemang di sana, ya. Kiri kanan. Jangan sudah pergi terus, ya, tuan. Boleh, tuan? Boleh. Boleh, tuan. Ikatlah matanya. Kita masa diberikan 2 minit, seberapa banyak buluh boleh letak. Tuan, tidak menapas aku, Tuan. Pemain tipu, Ba? Ditutup sampai hidungku. Teman tak suka kau dari dulu, Ba. Susun di sana, ya. 2 minit dari sekarang. Ya, bagi arahannya, Ba. Okey, mulakan tipu sekarang. Ya, masukkan. Okay. Mana? Tuan, masuk lemang, Tuan. Masukkan lemang. Aku cari lagi. Okey, banyak tak? Apa kerabu dah ni? Selamat Hari Raya. Ada masa 2 minit saja. Selamat Hari Raya. Okey. Cepat. Nanti kita kalah. Kita menang. Kau nak ke mana pula tu? Dia ingat unggun api. Kau ingat unggun api ke apa? Itu bukan unggun api lah. Belakang. Itu dia. Okey. Pandai tuan cakap Sabah, Pak? Pernah bertugas di Sabah?
Kau berani marah tuan? Tuan. Baiklah, kita akan tengok lemang yang paling banyak ya. Kumpulan Tuan Osman ke? Ada 3 lemang. Yeay. Tuan Jelani ada 2 jebah. Ni penuh-penuh. Wah, maknanya 1.5. Kau memang masak lemang macam ni ya? Tamak sungguh. Ni kenapa ni? Saya satu orang. Kemalangan. Oh, kemalah. Jabatan kecemasan Nino, Nino. Daripada HKL kita ada 3 lemang. Yeay. Ini bermakna kita nak cari paling lemang paling sikit. Bermakna Tuan Jelani menang. Yeay. Lemang paling sikit? Kalau tahu aku tidak isi lemang itu. Kita ada hamper. Dari pusat pakaian hari-hari memberikan hamper pada Tuan Jelani, Polis Jelani Malaysia. Terima kasih hari-hari. Thank you. Hari-hari lah bagi kami hamper ya. Bukan untuk kau, untuk dia. Aku mau susah payah. Tanya. Okay. Thank you. Wow. Juga pada Tuan Osman, kau bagi. Terus. Mari, saya bagi. Bagi ya. Thank you. Yeay, sudah ada Kuih Raya. Yeay, Tanya. Wah, ada daripada Viral Cookies. Bagi. Okey, terima kasih Viral Cookies. Seronok kan jadi diorang, jadi artis tak dapat apa pun. Ya, Tanya. Terima kasih ya. Terima kasih. Yeay, selamat hari raya. Selamat bertugas ya, Tuan. Terima kasih, selamat hari raya. Selamat hari raya. Terima kasih. Ya. Sekarang ni sudah bersepah. Wah, siap angkat lagi. Baiklah, kita berehat dululah ya. Sekarang dah bersepah rumah, siapa mau kemas? Kau lah sesuai. Dia. Aku menang, aku kemas. Weh. Ya, tak apa. Bah, kan sambung balik nyanyi. Nyanyi. Bergema takbir, berehat dulu. Yeah. Apa yang ku rasa, kau tak percayakan ku. Ku coba untuk faham, apa yang ku rasa untuk kita berdua. Jangan khawatir dengan diriku, karena aku mampu menjaga diriku sendiri. Jadi tak mahu ragu-ragu sayang, aku tetap di sini. Tahu sayang, aku kau miliki. Jadi tak mahu ragu-ragu sayang, aku tetap di sini. Tahu sayang, kau yang aku cintai. Kami ku diselubungi apa yang ku rasa. Buatku jadi gila, akan ku cuba fahami apa yang kau rasa untuk kita berdua. Jangan khawatir dengan diriku, karena aku mampu menjaga diriku sendiri. Jadi tak mahu ragu-ragu sayang, tetap di sini. Tahu sayang, aku engkau miliki. Jadi tak mahu ragu-ragu sayang, aku tetap di sini. Tahu sayang, engkau yang aku cintai. Baru ku rasa hatimu dan hatiku.
ragu sayang, aku tetap di sini. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Kamu itu abang mengerti, ku sanjung budi puteri ibunda. Katamu itu abang mengerti, ku sanjung budi puteri ibunda. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Ya Allah, ada keris tu. Sama baju. Haa lah, pasang. Lo cantiknya. Mintin. Ya Allah, inilah dia. Tepukan sekali lagi pada Hela Ahmed dan juga Uji Rashid. Ni yang comel ni siapa ni? Yang comel ni anak jiran sebelah. Jiran sebelah? Yang mana? Yang ni ke yang ni? Alah. Anak kita yang last sekali. InsyaAllah ada lagi. Itulah dia. Ya Allah, sukanya. Memang daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000, 2011. Dah berapa tahun tu dah menyanyi tu? Mama. 41. 41 tahun. Berikan tepukan. Dulu-dulu Kak Raya berguni dengar. Oh, dulu. Alhamdulillah. Berguni-guni.
Macam balas mana? Tak? Jawab balas, ke tak? Balas. Ada yang jawab, ada yang banyak dia yang tak jawab. Lah. Saya balas. Kak Uji sign semua, jawab balas semua. Berapa lama habis korang buat kuih raya, Kak Uji jawab kat raya je. Ada adik-beradik ramai, lepas tu adik angkat lah. Aha, ada tolong. Yang datang kat rumah. Mm-hmm. Ada orang yang tolong masukkan dalam. Masukkan sampul, dalam tu. Sampul. Aha. Kita sign lah semua. Tapi diorang tahu alamat rumah eh. Ya, masa tu kita bagi kalau ada suruh. Dulu lain, sekarang kita lain. Kita bagi. Bagi nah, juga. Nah. Ada tak letak bedak ke, bunga kering ke? Tak ada. Yang ada letak dalam surat tu. Duit. Surat, surat duit. Tu duit. Eh, bestnya. Ha, ha, minat bagi duit. Surat tu ada duit. RM2, RM3 duit dululah. Wah, besar dah tu. Besarlah. Pasal apa nak suruh balik. Dia balas balik, kita balas balik. Balaslah. Balas untuk stamp. Beli stamp. Baguslah tu. Stamp, so duit stamp lah. Stamp baru 10 sen dulu. Bagi RM2 untungnya bukan berniaga jadi artis. Seronoknya gitulah. Kita ada ucapan bukan sahaja di sini tapi kita kat mana ucapan rumah aku ni? Mana DVD playernya? Ah, kita play-play tengok ucapan-ucapan raya hari ini. Saudara mara, sahabat handai dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami daripada Cardiff University. Kami dari Vanderbilt University mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya Ramadhan. Assalamualaikum, saya Nur Rahimah Bintu Pusbawi. Saya Siti Sumerana Binti Selatis dari Pasifik Kelantan. Kami pelajar otomotif Cardiff University United Kingdom. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada kedua ibu bapa kami, keluarga kami dan juga sahabat pandai serta seluruh warga Malaysia. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Kami daripada New Zealand ingin mengucapkan kepada dan keluarga selamat Hari Raya. Ella, sorry but kami akan dulu buat teknologi ya. Dunia. Kau kenang perjanjian masa lalu, janjiku padamu kekasih hatiku. Jauh di rantaumu bertemankan cahaya syahdu. Apakan daya di rantauan, duhai kekasihku. Pejamkanlah matamu, bayangkan aku ada di sisimu. Biarpun beribu batu jauh kau di sisiku, aku kan tetap menjadi milikmu. Jangan kau takut, aku tak setia. Bayar hari untukku.
aku tak setia. Walaupun ku di Surabaya, jangan pernah kau coba untuk berduka, karena ku tahu menjaga cinta. Selamat.
Hati sedap
Aku tak pandai bercinta, aku tak indah bicara, hanya manusia yang mengagumimu, walau takkan pernah ku miliki. Aku ada di depan mata, aku tetap selalu ada. Aku manusia yang mencintakanmu, dalam bisu bersendiri aku. Dengan nafas ini ku aturkan langkah menuju dirimu. Walau ku sadari rasa ini tak mungkin kan kau mengerti, selamanya ku digoyah. Roni. Ha. Ada orang kata Roni dengan muka Sherry macam adik-beradik. Tang mana? Adik lah tu. Ada sama. Dia ada Serawak lagu pipit. Juga. Eh taklah. Saya Johor. Dia Johor. 01. 01. Eh tahu tang mana? Tang hidung. Sama. Eh Sherry mah kita Sherry sekali. Yang ini tak Sherry lah. Betul-betul. Sama. Kalau kau dua orang sama, aku dengan Ifarah sama lah. Sama. Tang mana? Tang mana? Tang suara lah. Suara aku tinggi ni. Oh, tadi try. Itu bila aku nak beranak je aku nyanyi lagu tu. Macam mana tengkat kau lah aku pula nyanyi. Jangan nanti kau beranak juga kat sini. Hebat kau. Inilah dia. Artis versatile. Hebat. Versatile sungguh. Tanya eh. Diorang ni kebetulan on the way dah balik kampung. WhatsApp. Terima kasih Landa Sherry. Tapi kan sebenarnya bukan pada mereka yang kontak balik kampung lagi. Kita raikan pada mereka yang tak balik kampung tapi kena bekerja. Yeah. Seperti Jabatan Pertahanan Awam. Tepukan. Yeah. Seperti yang kaki tangan hospital Kuala Lumpur. Ya. Yeah. Polis Diraja Malaysia. Yeah. Tapi sebab kena raikan, kita nak memeriahkanlah, nak panggil dia orang lagi sekali lagi ni atas pentas. Ada lagi, ada lagi. Main game dengan dia orang. Eh, seronoknya. Eh, seronoklah anda bawa dia orang. Dah habis bertugas ke semua ni? Ya. Gasih datang rumah beraya, ya? Ha, tapi kita... Tahu kau. Kita bawa ni. Apa WhatsApp juga dia orang? Eh. Semua nombor aku ada. Baik, sungguh meriah. Okey, sekarang ni kita nak main game lah. Nama game ni, Kek Glamour Raya. Buatlah. Secantik yang boleh 2 minit dari sekarang. Okey, kita sapu dulu. Roni tolonglah Roni. Baik, baik. Ambil ni. Kita dah sapu ambil. Arut perempuan juga. Ne. Macam tu. Sapu-sapu.
lagi cantik-cantik. Ha. Tak boleh. Oi, macam Tera buat kek buat pandan ni. Nah. Macam tu eh. Orang sana macam mana siap dah. Ha. Hebatnya. Ingat tangga uno je 2 minit pejam mata dah habis dah ni. Oh. Dah dia tangguh aja. Pandainya. Wajah cantik yang boleh, sekreatif yang boleh. Sini kak. Ha, kamera, kamera. Selamat Hari Raya. Ha, nanti ni. Ha. Ha, jangan comot, jangan biar sikit-sikit je. Tamu kak, tamu. Kau semua benda nak makan coklat. Ya Allah, ini kek apa ni? Gempa bumi. Lagi-lagi gempa pink bagi cantik sikit. Wah, boleh. Eh. Wah, tangan kau ibah. Cuma aja dia punya ni. Tak boleh. Jangan tembok boleh, dah. Kau menolong, tahulah boyfriend kau ke sana. Kau buat apa? Dah, tak boleh, tak boleh. Tak tahulah, rasa macam 2 tahun pula. Ha. Pandai ingat. Ingat apa? Ya kan? Dia sebab dia polis. Dia macam jalan raya pelas dia. Apakah masa yang tinggal? Ya Allah. Ini jalan ke mana ni? Penuh. Roni, kau agak-agak kau nak buat part-time eh? Ya Allah. Orang kata dah terang lagi bersuluh kan? Kek mana yang paling cantik? Yang mana? Sini, yeah. Han! Selamat datang untuk Jepang dan juga HKL! Tahniah. Okey, hadiah dia ialah... hadiah dia sebab ada Cik Amin kat sini. I lah hadiah dia. Hei! Pergilah! Sempat lagi, ya? Cik Amin! Okey, okay, terima ada, terima ada. Aku dah tersempat ikat ribbon, ambil je lah. Terimalah hadiah. Terimalah hadiah, tanya abang. Tanda ingatan. Bagilah, kongsi bersama ya. Nanti kita ambil kat belakang lagi. Ada lagi banyak kat belakang kita bagi ya. Sambung kerja balik ke? Taklah ya, besok kerja lagi. Apa? Oloh, sianya. Saya ni dah tersayang dengan tuan kan apa kata? Kau nak buat apa? Buka-buka, mic aku tak buka. Oh, mic kita buka? Macam mana mic mahal ni? Okey. Tuan, disebabkan hari raya ni saya dah jatuh hati dengan tuan, saya hadiahkan kek bom ni. Berdebar, Bo. Ada. Kau makan-makan dengan kawan-kawan, ya? Baiklah. Makcik kita. Anak kita diambil. Sekarang ni kita berhenti rehat dululah. Rehat lagi? Sebab apa dah penat, dah haus, tekak ni. Kita pergi R&R lah. Kat mana R&R? Mana dekat sini? Rengit. Mana ada? Kita pergi dengkil lah. Dengkil. Okeylah, kita berehat dulu. Hari ni hari raya! Harum kasturi melambai anakku kembali dalam dakapan keheningan maya pertemuan yang menentu di jiwa sekian lamanya terpisah harapan. Terima kasih.
suara takdir di angkasa, selembut payung meresap ke dalam jiwa. Betapa hatimu terharu menyambut anakmu kembali. Terbayang senyuman di wajah nan sepi, pulangnya anakmu di pagi yang bunyi. Kasihmu melambai kenuri, melambai anakmu kembali. Dalam kakabat keheningan maya, pertemuannya menyentuh di jiwa. Sekian lamanya terpisah, harapan kini menjadi nyata. Kiranya perpisahan terjadi lagi, tambatan hati di mana, lama engkau tak ada kabarnya. Hati ini rasa ingin jumpa, walau hanya sekejap saja. Hey, tambatan hati aku merana, aku seperti bagai orang gila, mencari-cari di mana kemana. Duhai engkau tambatan jiwa, hati pedih ragaku menanti, namun engkau tak pernah kembali. Ya tidak pernah datang, ku nanti dia tidak pulang. Merana-merana ku sepanjang malam, tambatan hati tak pulang. Sehatkah atau dia sudah mati, sedikit pun suaranya tidak berbunyi. Bagai orang gila, mencari-cari di mana kemana. Duhai engkau tambatan jiwa. Ragaku menanti, namun engkau tak pernah kembali. Ku tunggu, dia tidak pernah datang.
hati. Encik Zamani, marilah Zaman Raya tak sangka Zaman ni datang. Okey. Marilah. Mari. Jemput. Jemput. Wah, selamat raya. Selamat raya. Tak balik Johor lagi? Tak balik. Saya tak balik Johor. Zaman ini datang bukan bersorangan. Datang pula dengan tetamu-tetamu yang lain ni. Ya, Sherry. Katanya ada membawa hajat. Hajatnya apa tu? Yelah, Zaman ni tak datang seorang. Sebab apa, dia bawa sekali dengan rakannya daripada pusat pakaian hari-hari. Itulah kita dia. Pengurus perhubungan awam dan juga korporat pusat pakaian hari-hari, Encik Amiluddin Haji Latif. Terima kasih. Meriah raya kami. Terima kasih, nanti hari-hari dia bagi kita pakaian. Terima kasih Dong Gladi. Tapi bukan kita je. Sebenarnya ada hajat juga nak berikan pakaian hari-hari itu, ada sumbangan. Wakilnya, mari kita ke tengah. Marilah kita ke tengah. Kita jumpa. Daripada Pusat Jagaan Budaya Harapan, kita minta Zamanilah bagi. Zamani bagi sekali lah. Sila. Zamani ke tengah. Boleh Cik Zamani? Salah-alah rumah kita beraya ni. Cik Zamani. Tak payahlah pergi, Cik. Saya ni banyak pakai-pakai ni pusat jagaan hari-hari pula dah. Banyak ni pasukan beruniform. Semuanya tuan, Encik. Terbawa-bawa pula. Jadi kita nak bagi kepada dua pusat Jagaan Budaya Harapan. Dan juga Pusat Kebajikan Ihsan Asyakur. Ataupun Pekias. Yang diwakil oleh Tuan Haji Jamali bin Mustafa dan juga Encik Ahmad Abdul bin Azhar. Baik, sila bagi Zamani. Sila berikan. Zamani dan juga Encik Amiluddin. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Amiluddin ya. Pusat perkara bagus. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Encik Amiluddin. Paskan kat ni. Okey, terima kasih. Ya. Mari Encik Zamani. Terima kasih Encik Amiluddin semua. Selamat Hari Raya ya. Terima kasih kepada Pusat Pakaian ke? Hari-hari. Bye. Ya Allah. Okey, nak ke mana? Saya nak pergi bergaya lah. Nak bergaya? Terima kasih dah tahu, Mak. Minta ni Angka Zamani duit raya. Salam. Aku memang ada bawa anak ada sebab. Selamat raya, tak ada apa-apa ke? Saya berikan tepukan. Untuk Zamani. Bye. Ramai peminat Zamani. Terima kasih. Meriah raya kita hari ni. Hari ni hari raya, ya. Sekarang ni kita nak buat apa pula? Nak ucap terima kasih lah. Tapi boleh tak anda share makcik kita ni buat hari-hari kat rumah kita macam ni? Hari-hari? 30 hari raya ni? Macam pakaian? Lambat lagi nak layan. Kita duduk dulu. Betul lah. Ya Allah, anak aku ni. Duduk, tukar. Aku punya kursi sini. Baiklah, tapi nak ucapkan juga terima kasih kepada J-Pump sekali lagi. Terima kasih kerana hadir sini. HKL. Dan juga The Sherry. Siapa lagi? PDRM. Dan juga Plus Berhad. Dan juga penonton-penonton dalam hari ini meriahkan suasana kita hari ini, ya. Betul. Mana anak-anak dan berkeliaran dah? Pasti anak-anak kita nak sebelah. Nak ucapkanlah terima kasih juga pada kita punya band pada hari ini yang bawah pimpinan Eddie Slam. Kawan Zamani ya tu? Yes, dan juga kepada semua. Bagus dia berband-band boy ya. Sambil main makan kuih raya. Kalau you nak main yang mana satu? I suka main seruling. I pandai macam Cik Moram tu. I bongo. Bukan di situ, di sini. Di sini. Bongo. Dan juga kita punya penyanyi latar pada hari ini. Republic Malam. Sekali lagi. Dolor falsetto, kita octave. Pandai kau. Belajar. Yang? Yeah. Terima kasih lah. Tak ada bersuara tapi diam je lah. Seronok. Jadi kita nak panggil penyanyi lah yang akan menghiburkan kita. Yalah, jadi mana penyanyi dan memang meriahkan lagi suasana dan juga penari kita Ahmad Kasan. Macam ni. Macam tu baju dia saya nak pinjam untuk raya nanti. Open house lain pula. Banyak show. Faham. Dan juga adik-adik, Mei sini lah, Mei naik sini, Mei. Mei lah menari-nari sekali. Siapa nak nari ke atas? Itu kita simpan kejap lagi. Okay, lepas kita kasi. Bagi Sandra nyanyi dulu. Ada lagi? Ada lagi. Ada lagi? Panggil banyaklah. Ya,
Sandra. Mana dia Sandra? Hey Sandra. Kau. Yelah. Nak sukalah tengok Sandra. Duduk. Dari pandangan dan sudut mata, kau seakan mau menyatakan sesuatu. Bukan tak mau beri cintaku, tapi adakah benar diriku yang kau mau? La 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 la. Marilah
selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari setahun. Masa bulan Ramadan, tak berpuasa hingga sebulan.